Lalu pada kesempatan kali ini aku mau unboxing review dan buku Bang Ciki berhadiah lainnya. Pada kesempatan ini datang dari Don Chan Snake, makmum cocok cappuccino berhadiah bila beruntung. Nah, oke. Berapa sih untuk rezeki kali ini dan review rasa dan juga buku kali ini? Cek dulu aja langsung untuk selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dulu jangan sembuh itu my channel. Hai, dulu yang manis di Ciami. Hai, dulu apa kabar yang mudah-mudahan saya selalu dimanapun anda berada. Dan bagian yang belum bergabung, aku ucapkan harus segera bergabung. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah bergabung. Oke, dan buat anda semuanya yang bisa berbelah dan komentarnya, jangan lupa untuk subscribe dan komentarnya. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Ayu. Oke, jika kemarin-kemarin kita udah unboxing review dan juga membuat Ciki Panther dan juga yang kemarin yang baru-baru ngetengah yaitu Ciki Jeki. Oke, kali ini aku mau unboxing review dan juga Bang Ciki lainnya. Dan ini dia nih, di sini udah ada yang hitam hitam. Kalian kalau tahu sebenarnya pasti tahu lah ini apa. Oke, siapa dia? Ini adalah Ciki Makmum. Ciki Makmum berhadiah atau Snake Makmum. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini aku mau unboxing review dan juga Bang Ciki ini. Oke, ini tuh seperti biasa harganya murah meriah, harganya cuma 4.500 di Tokyo Jekal. Oke, untuk satu paket. Oke, kita buka aja ini untuk Ciki Makmum. Ini video blocking ya. Ini masih kelas, masih bisa guys. Nah, ini Ciki Makmumnya. Color ini bukan setting-settingan, bukan endorse-endorsean, tapi ini real-realan kita unboxing bersama untuk mencari rezeki ya. Biasa kita prediksi dulu sebelum kita unboxing mana yang kira-kira ada hadiahnya atau enggak. Oke, untuk cara prediksinya kita ambil ini untuk Ciki Makmumnya. Ini Ciki Makmumnya. Kita ambil dan kita kocok-kocok, goyang-goyangkan. Kocok goyang-goyang kan. Oke. Ini kayaknya aku masih ragu yang ini. Oke. Yang ini ya. Ini aku nggak ada deh. Oke, kita coba yang selanjutnya ya. Yang ini ada kayaknya. Oke. Kita coba yang ini ya. Nggak ada. Coba yang lainnya. Gak ada juga. Ini kempes jadi gak usah dikocok-kocok, gak usah digoyang-goyangkan. Kita grepe-grepe aja ya. Gak ada. Aku gak tahu. Oh, nggak ada nih. Nggak ada. Oke, karena ini kempes lagi, kita grepe-grepe aja, jangan dikocok-kocok atau digoyang-goyang ya. Oke, ada juga, sepertinya. Yang ini ya, kita coba ya. Coba yang ini ya. Kayaknya nggak ada lah. Mungkin. Oke, prediksi aku juga ini bisa salah ya. Oke, kita unboxing ini juga bisa semuanya jong atau ada isinya seperti kemarin ya. Oke, bisa aja jong semuanya. Tapi prediksi aku ini yang ada itu satu nih. Ini. Oke.
Oke, kita simpan aja ini yang diprediksi ada ya uangnya. Kita prediksi dan kita pisahkan di sini aja deh. Dan kita unggul sini aja nih yang tadi dikocok-kocok, digoyang-goyang dan diprediksi nggak ada. Kita unboxing aja yuk. Ini nggak ada nih. Kita buka ya. Oke. Ini cikinya harum banget dan ini kosong. Oke. Kosong ya. Dan kita unboxing lagi. Dan kita buka lagi, unboxing lagi. Kita cek. Cek yang kedua. Oke. Gak ada. Oke, kita cek and recheck yang ketiga. Ini juga kayaknya gak ada. Oke. Jong. Nah, ini untuk cuci yang keempat juga. Kita buka ya. Kita unboxing. Ini tradisi yang gak ada. Gak ada jong juga. Oke, ini yang tadi digrepe-grepe dirasa-rasa juga tidak ada. Kita buka. Gak ada jong juga. Aduh, apa jangan-jangan kali ini rezekinya gak ada ya. Aduh. Ini yang selanjutnya ya. Dan ini kita buka. Kita buka. Dan gak ada juga. Oke. Ini juga yang tadi digrepe-grepe dan dirasa-rasa. Ini prediksi gak ada. Dan iya, kita buka aja. Gak usah lama-lama. Oke. Gak ada lagi. Cok. Oke. Ini juga yang digrepe-grepe dan dirasa-rasa tidak ada. Aduh. Oke. Jom lagi. Katanya ini berhadiah ya, berhadiah buat beruntung, jadi ada kemungkinan ini di kamu semua, tapi enggak, kali ini itu ya. Oke, kita buka. Oke, jom lagi. Ini udah ya, yang diprediksi nggak ada dan semuanya jom. Oke, dan ini yang terakhir. Yang ini diprediksi ada dan kita langsung aja. Dan kita langsung, dan ini yang diprediksi ada hadiahnya dan kita langsung aja unboxing. Kita langsung aja unboxing. Oke, kita langsung aja unboxing dan kita masuk aurul ke. Ada ternyata. Aduh, alhamdulillah masih ada rezeki ya, dan kita langsung aja buka karena ini cuma ada satu yang ada rezeki dari 10 rezeki, dan kita buka rezekinya. Oh my god, dan rezeki kali ini 5.000 rupiah. Alhamdulillah lebih dari alamin, balik modal ini harganya 4.500 dan ada hanya 5.000 rupiah. Benar-benar ada dan tidak meleset sama sekali ya. Oke lur, ini dia nih untuk penampakan dari Ciki Dun Chan Snake Makmum. Dan oke, kita langsung aja review rasa dan juga bang Cikinya. Oke lur, tadi karena kita udah unboxing, kita langsung aja ini dia nih. Oke, karena kita udah unboxing semua Ciki dari Dun Chan Snack atau Ciki Makmum yang berhadiah langsung di beruntung. Nah ini dia nih untuk penampakan cikinya, dan ini seperti kemarin penampakannya, tapi ini warnanya coklat karena itu rasanya cocok cappuccino. Dan oke, kita langsung aja. Oke, dan kita langsung aja kita makan dan kita hirup dulu ya. Oke, ciki ini kayak bau rokok menurut aku ya, beneran serius. Rokok cappuccino. Oke, kita langsung aja. Langsung aja cicip, icip-icip. Gak terlalu manis. Tapi lumayan lah ya. Gak terlalu manis, emang gak terlalu manis ya. Dan
karena itu harganya ekonomis terjangkau bang, dan maklumin aja ya. Oke, kita langsung aja eksekusi dan langsung kita mukbang. Iya. Habis. Habis. Oke, habis ya. Oke, terima kasih buat semuanya dulu-dulu yang udah pantengin channel ini dari awal sampai akhir dari unboxing kita. Unboxing kita dari mengkocok-kocok, menggoyang-goyangkan, memilih-milih dan juga meraba-raba dari snack berhadiah ini dan prediksi kali ini alhamdulillah satu yang aku prediksi ada hadiahnya dan alhamdulillah ada, dan ini Rp5.000 hadiahnya. Oke, dan hadiahnya ini Rp5.000 dan alhamdulillah ya rabbal alamin balik modal lagi ya. Oke, sebenarnya ini tuh bisa aja jong, tapi alhamdulillah karena ini ada masih ada rezeki kali ini dan balik modal lagi, dan kita bisa beli snack berhadiah lainnya, kita unboxing, kita review dan kita mukbang lagi ini sih. Dan oke, kita tadi udah review untuk rasa snack cikinya dan mukbang ya, dan untuk cikinya itu kayak kemarin tapi itu rasa coklat dan terbaluti dengan rasa coklat ya. Oke, tapi untuk harga Rp4.500 untuk satu paket itu terjangkau banget dan enak banget untuk cikinya itu. Dan oke, buat dulu-dulu di rumah jangan lupa untuk mencobanya di rumah, mencoba keseruannya langsung untuk mengkocok-kocok, menggoyang-goyangkan, meraba-raba dan memprediksi mana yang benar-benar beruntung, dan itu seru banget dah. Terima kasih buat semuanya yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih ya. Dan semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment bagi yang belum. Dan juga aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Dan see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.